Belum lama ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merilis daftar kosmetik yang dinilai berbahaya. Setidaknya ditemukan 16 kosmetik yang masih menggunakan bahan kimia obat atau BKO yang beresiko buruk untuk kesehatan. Di antara 16 kosmetik itu, salah satunya ada produk yang tak asing, yaitu Madam G. Terkait hal ini, pihak Madam G langsung menyampaikan permohonan maafnya lewat akun Instagram. Lewat akun Instagram, pihak Madam G buka suara dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Namun, brand lokal tersebut telah mengambil langkah sesuai arahan BPOM untuk bisa menghadirkan produk yang lebih aman untuk konsumen. Seperti kita ketahui, produk kosmetik ini memang harganya terjangkau dan kemasannya sangat menarik. Maka tak heran jika produk ini sangat diminati oleh para konsumennya. Selain Madam G, beberapa item yang termasuk di dalam daftar ini cukup populer di kalangan pengguna kosmetik lokal, yaitu ada Miss Rose, Cassandra, dan Love Me.